Di laga versus Bali United kemarin, Dandi Maulana mengawali debutnya bersama Persija Jakarta. Dandi masuk pada menit ke-55. Ia mendapatkan instruksi untuk mengawal pergerakan Privat Mbarga. Di belakang, Dandi menggantikan peran Ondrej Kudela. Sementara, Kudi diposisikan lebih ke tengah untuk mempertajam serangan Persija. Walaupun bermain cukup baik, Dandi sempat membuat kesalahan miskomunikasi. Dandi mengirim sinyal agar bola bisa dijemput Andri Tani. Namun, Yabes Roni ternyata berlari lebih cepat. Beruntung umpan berbahaya Yabes Roni ke Irfan Jaya, bisa dihalau Doni Tripamungkas. Menurut kalian, bagaimana penampilan debut dari Dandi Maulana?